ketemu lagi lur sama Kopen Katresnan homeless cat yang aku rawat sebisa mungkin. Setiap kali pulang kerja, hari ini libur tapi aku mampir sengaja lah, bukan mampir ya, memang sengaja ngopenin dia. Tadi tak golek-golek lur, tak kirone ora ono, untung aku takon sama masnya karyawannya sini, ternyata dia bubuk di atas kardus aqua. Bentar ya nang, nih, bentar lor, tempat maemnya yang biru ki hilang lor, tak tukok ke loro, satu oranye satu biru kok hilang. Sopo yo sing jipok yo, ya mungkin sih diambil sama itu ya, yang juga teman-teman yang suka kasih makan kucing-kucing jalanan, tapi apa, aku berharap nggak diambil kemulung ya, jadi aja dijipok sama siji-siji ngono yo lur. Jadi tak tukok kayak gini dan ora ngotori area di mana kucing ini tinggal ya lur, jadi ngopeni kucingnya, tapi juga ikut memelihara kebersihan tempat di mana mereka numpang ya lur ya. Ya, jaga kebersihannya lur ya. Tolong, aku berharap ini enggak diambil untuk kepentingan pribadi ya. Ojo sok kaya ngono kuwi ya. Nak, tak ambilin minum sek ya. Entah, ini dia dengar suara aku langsung bangun lor. Oh ya lor, kabar gembira lor, channel YouTube udah mulai kemasukan udah mulai ada iklannya lor, tolong di subscribe ya lor, subscribe kalian sangat berarti ya lor. Nah aku untuk bayaran sekolah YouTube aku bisa lebih lagi nolong sesama, lebih lagi bisa nolong binatang-binatang ya lur, kewan-kewan yang ditelantarke ya lur ya, karena seperti ini aku pun ki atiku semedot lur. Aku pengen bawa Kopen Katresnan ini pulang lur, mesakno dhewe iki wis tuwa, cuman ni yo mergo aku ki nunut lur, jadi yo ya pergumulan lah. Kena memang berdoa ya nang, yang terbaik nang ya. Bentar lak jibuk ke mimik, sik yo lur lak jibuk ke mimik si Kopen Katresnan. Tapi mame ku dandan lur, tak buake. Si Kopen Katresnan ki mimike nganu lur kuat. Jadi nek pas aku enggak bisa visit dia tuh aku jujur aku kepikiran banget minumnya dia, karena si Kopen Katresnan itu seperti yang tak ceritakan sebelumnya, itu dia itu kan tadinya ada pemiliknya lur. Kalau kucing binatang yang biasa ada pemiliknya itu otomatis dia masalah makan dan minum itu terpelihara. Beda kalau kewan yang biasa urip ning dalan ya lur, mungkin apa ya, daya tahan tubuhnya lebih lagi, daya juangnya juga lebih, jadi mungkin mereka terlatih jarang mimik. Tapi nek wis kulino diopeni ngene kan dicepaki mangan, cepaki mimik, nek njur dibuak koyo ngene iki kan delokno iki ya to, iki mimike iso sampe entek sak mangkok ngene iki lho, mimike nyenengke to lur. Please ya, manusia harusnya punya rasa lebih lagi dari binatang. Kalau sudah memelihara harusnya tuh komitmen. Ojo masa tuanya malah dibuang kayak gini kok ya tegemen. Jadi mimi iso nganti bisa mangkok lur, perhatikan nih. Sekali lagi minta tolong di subscribe ya lur, subscribe Anda sangat berarti buat
saya dan buat animal-animal yang tak rescue. Yo tolur, ini nyenengke. Dana, ini matanya kan kotor lur. Nanti mau tak resiki.